Menjelang siang, Jumat 17 Desember, suara sirene meraung di penjuru kota Pyongyang, Korea Utara. Hal itu menandai peringatan 10 tahun kematian Kim Jong Il yang merupakan ayah Kim Jong Un. Seiring suara sirene meraung, serentak rakyat Korea Utara di berbagai lokasi memberi hormat dengan cara membungkuk selama tiga menit. Di masa berkabung ini, selama 11 hari, rakyat Korea Utara dilarang tertawa, dilarang minum alkohol, dilarang wisata, bahkan dilarang berbelanja bahan makanan.